Banjarnegara adalah kota kelahiran saya. Blah Batuh adalah tempat saya belajar di masa Putih Abu dan tempat saya mengajar di masa sekarang sebagai guru. Guru adalah panggilan jiwa dan matematika adalah pelajaran kesukaan saya. Hingga akhirnya saya menjadi guru matematika di salah satu sekolah favorit di Kota Gianyar, tepatnya di SMA Negeri 1 Blah Batuh yang beralamat di Jalan Lapangan Astina Jaya nomor 17, Kecamatan Blah Batuh, Gianyar. Sekolah yang berusia hampir 2 dasawarsa ini menamatkan saya 13 tahun yang lalu dan menerima saya kembali tahun ajaran ini untuk bisa bersama membangun sekolah sesuai dengan visi dan misinya. Kembalinya saya ke sekolah ini membuat saya ingin memberikan versi terbaik saya sebagai bentuk pengabdian saya kepada sekolah atas apa yang telah saya dapatkan sebelumnya dari sekolah ini. Koordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maupun guru lainnya selalu saya lakukan demi memastikan apa yang saya lakukan bisa berguna bagi sekolah pada umumnya. Tidak terkecuali di kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan inovasi pembelajaran yang telah saya kembangkan pada kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di sekolah tercinta saya ini. Jadi, saya Iputu Agus Wisnuwardana, mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022. Mari ikuti saya. Pada sahur, paman jali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apa yang kita doa dari kita terus pembelajaran terus. Menurut jalan atau masing-masing doa mulai. Doa selesai. Kok kalian kelasnya ada sampah di dekat meja kalian, tolong silakan dipungut dan dibuang atau sampah di luar. Usahakan agar kelasnya tetap terapi dan bersih ketika kita menggunakan sampah. Karena langsung ke luar. Amira Mianyas, tetap Wira Utama. Jin kemana? Ada lomba. Lanjut, pemang pendidikan. Adi Sastrawan Adi Putra. Tutu Adi Darmawan. Bagian Gede Wirasana. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, yang mana ini akan dimulai dari sebuah permasalahan kontekstual yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan konsep atau materi yang kita akan pelajari hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu sebelum Bapak mulai, seperti biasa juga Bapak kemarin-kemarin sudah
mengajak kalian melakukan kegiatan relaksasi agar kalian bisa lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, Bapak ajak ice breaking 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Dan Rizky ternyata salah lagi ya untuk yang kedua kalinya. Mungkin kurang fokus, kurang makan, mungkin belum makan, belum minum sih. Belum. Ya, nanti kita makan dan minum bareng ya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Jadi ketika kalian tidak fokus dengan apa yang Bapak sampaikan, maka dari itu apapun yang Bapak sampaikan bisa saja tidak bisa kalian paham. Maka dari itu pentingnya kalian untuk fokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tidak hanya kegiatan pembelajaran, apapun yang kalian lakukan harusnya kalian bisa fokus agar bisa menerimanya dengan baik dan memahaminya dengan baik ya. Untuk Rizky kedepannya ditingkatkan yang fokusnya ya. Dan yang lainnya juga, siapa tahu hari ini Rizky salah, besok kalian yang bisa kurang fokus, jadi silakan ditingkatkan fokusnya. Jadi kegiatan hari ini adalah pembelajaran yang materinya adalah komposisi transformasi geometri yang kaitannya dengan soal Hodge. Nah, dengan tujuan pembelajarannya seperti di sana sudah ada di layar, yaitu peserta didik dapat menentukan koordinat titik garis atau bidang hasil dari komposisi beberapa transformasi dan kaitannya dengan konsep matriks. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan hasil dari komposisi transformasi dengan menggunakan konsep matriks. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun rencana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks komposisi transformasi geometri. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan matriks komposisi transformasi geometri. Ya, itu empat tujuan pembelajaran yang akan kita sasar hari ini. Selanjutnya, di bawahnya kalian sudah tahu juga ini apa? Ini adalah tes diakustik non kognitif, berarti tidak ada soal matematika sama sekali di sana. Kalian silakan isi setelah kegiatan pembelajaran berakhir, tidak sekarang. Menggunakan HP kalian masing-masing. Bagi yang tahu kodenya langsung saja jawab nanti setelah selesai. Bagi yang lupa akan Bapak ingatkan nanti kodenya. Ya, wajib diisi. Setelah itu juga yang di akhir pembelajaran yang harus kalian isi adalah di bagian refleksi diri ini. Nah, ini juga sama, tidak ada soal matematikanya. Ini murni untuk mengetahui bagaimana pendapat kalian terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan dan lain sebagainya. Silakan jawab dengan jujur dan tidak ada pengaruh terhadap nilai kalian sama sekali. Di Google Site ini lengkap pembelajarannya. Di sana kalian bisa akses semua yang kalian butuhkan untuk kegiatan hari ini. Jadi setelah tes diagnostik kalian bisa lihat di sini ada ilustrasi komposisi transformasi, di sini ada videonya ya. Seperti apa nanti kita tonton bareng-bareng. Ada bahan ajar, ada LKPD, ada media dan juga ada forum diskusi dan game. Forum diskusi nanti kalian bisa gunakan untuk diskusi di sana. Dan untuk gamenya bisa kalian coba nanti ketika memang sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya dan masih ada waktu yang luang, kalian bisa coba-coba ya untuk game. Nah, sekarang kita mari sama-sama tonton videonya. Setidaknya baru diperoleh sebuah translasi atau rotasi. Misalnya, pada truk pengaduk beton terdapat gerakan menggunakan pada roller disertai gerakan maju mundur. Ini adalah contoh komposisi transformasi geometri berupa rotasi dan translasi. Oke, sudah segitu aja terkait dengan contoh penerapan transformasi geometri di kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa pelajaran matematika itu banyak loh konsep nyatanya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga salah satu contohnya di
jika seorang itu tidak paham atau belum mengenal tentang rotasi jadi alat-alat itu nggak akan ada semuanya. Ya, rotasi kan bantu berputar bisa berjalan kendaraannya karena rotasi. Nah, itu juga semuanya. Ya, ketika alat berat itu ya seperti yang tadi ada truk pengangkut beton itu yang pengangkut beton itu dia di belakangnya kan berputar sambil jalan. Ya. Berarti ada dua transformasi yang bekerja. Menurut kalian apa saja transformasi yang bekerja di sana? Siapa yang tahu? Angkat tangannya dong, jangan proyoka. Semuanya ngomong sekaligus bareng-bareng satu-satu aja, ya. Jangan takut salah. Oh ini gimana? Itu rotasi sama translasi. Rotasi dan translasi ya. Terima kasih jawabannya Bu Yuni. Ya, yang lainnya. Kira-kira ada pendapat lain? Di sana ada banyak alat berat. Ada lagi kira-kira selain translasi dan rotasi? Menurut kalian setelah kalian mengetahui ternyata konsep matematika itu bisa diterapkan di kehidupan nyata dengan alat-alat seperti itu, apakah menurut kalian materi transformasi geometri ini penting atau tidak? Penting atau tidak? Angkat tangannya. Silakan Rizky. Penting, karena dengan materi transformasi geometri ini kita dapat mengetahui bagaimana sistem alat itu bekerja dan bagaimana cara mengolah alat tersebut. Terima kasih jawabannya Rizky. Jadi benar ya, ketika kita sudah mempelajari transformasi geometri sehingga kita jadinya tahu bagaimana alat itu bekerja ya dan proses pengoperasiannya seperti apa. Misalkan bagi orang yang tidak paham transformasi geometri dikasih alat itu dan disuruh menggunakannya pasti akan lebih bingung daripada siswa atau orang yang sudah mempelajari transformasi geometri. Ternyata di sana ada beberapa transformasi geometri yang bekerja untuk mengerjakan atau menggunakan alat berat. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Nah, agar bisa kita mulai kegiatan intinya, silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah dalam kelompoknya masing-masing ya, sudah semua ya. Kelompok satu sih mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Empat? Nah, silakan perwakilan kelompok maju satu-satu. Nah, di sini ada permasalahan awal. Ya. Jadi seperti yang Bapak bilang, problem based learning itu artinya pembelajaran berbasis masalah yang mana diawali dengan sebuah permasalahan kontekstual yang sangat berkaitan dengan materi ini. Mungkin bagi kalian yang dapat LKPD fotokopi itu kurang kelihatan gambarnya ya. Nah, tapi gambarnya bisa dilihat di sini di layar. Di sana ada sebuah truk hidrolik yang digunakan untuk mengangkat seseorang, di sana sih lebih tepatnya petugas engineering untuk memperbaiki sebuah lampu penerangan yang mungkin bermasalah ya. Itu truknya. Nah, di sana truknya itu bekerja dan menggunakan konsep apa? Ada yang tahu? Konsep apa yang bekerja di sana? Rotasi dan translasi ya, kan ya jalan kan? Ya, seperti itu. Nah, di sana ada permasalahan yaitu Dinas Pekerjaan Umum menurunkan 2 truk. Nah, di sana memang ada 2. Ya, satunya untuk bawa alat-alatnya, satunya untuk menaikkan orangnya. Ya, memperbaiki lampu penerangan jalan yang rusak. Salah satu truk yang digunakan adalah truk akan menempati bayangan yang sesuai dengan kedua proses transformasi itu. Berarti di sana ada berapa transformasi? 2. Apa aja? Rotasi dan
Enggak, di sana ada sumbu vertikal loh. Dia dibilang posisinya biar sama di hadapannya, berarti itu sama dengan pencerminan atau refleksi. Refleksi terhadap apa? Kalau sumbu vertikal, sumbu Y. Dalam mengerjakan LKPD ini, Bapak minta kalian untuk bagi tugas dengan temannya. Siapa yang mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2, yang mengerjakan yang menggunakan medianya, dan juga yang menulis di LKPD agar semuanya selesai tepat waktu. Paham? Jika ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak. Jangan ragu dan jangan sungkan ya, tanyakan saja. Waktu pengerjaan LKPD-nya Bapak berikan 25 menit. Silakan dikerjakan dengan baik dan lengkap, tidak ada yang kosong ataupun terlewati. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Ingat juga medianya itu silakan kalian coba semuanya. Semua harus sudah sempat mencoba medianya. Media eksploratifnya ya, maksudnya GeoGebra-nya. Digeser titiknya sesuai dengan keinginan kalian dan petunjuk kegiatan satu itu ya. Setelah semua LKPD-nya selesai, kalian boleh masing-masing mencoba. Bapak harapkan semua siswa sudah pernah mencoba media itu. Jangan sampai ada media kalian tidak pernah menggunakannya. Silakan dicoba, dieksplor semuanya terkait media itu ya. Giliran ya. Walaupun laptopnya cuma satu, silakan kalian gunakan secara bergiliran, setidaknya semua siswa pernah menggunakan media. Itu yang Bapak tekankan. Silakan dilanjutkan. Gimana? Ada pertanyaan? Belum. Bisa ya? Titiknya itu kan bebas kegiatan satu ya? A-nya ya? Kalian bisa pilih titik apapun ya? Jangan, nggak harus sama setiap kelompok. Boleh beda. Malah yang beda itu bagus, sehingga nanti jawabannya kalian tuh beda-beda. Meski medianya sama, tapi konsepnya tidak akan berbeda, pasti sama ya. Pilih titik yang bisa terlihat di sana, jangan yang jauh-jauh. Ya. Pastikan sudutnya juga. Baca petunjuk di kegiatan 1, terutama di kegiatan 2 ya. Itu titik A aksennya itu diganti jadi C loh nanti itu. Karena garisnya sumbu refleksinya yang jadi A dan B. Hati-hati ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja ya. Gimana? Ada kendala? Enggak, bisa aman. Belum ya. Ingat titik A-nya itu sembarang, bebas ya. Usahakan titiknya masih terlihatan di layar, jangan nyari titik yang jauh-jauh. Dan baca petunjuknya dengan baik, terutama di kegiatan 2 itu loh. Nah, di mana dia C-aksennya jadinya? Iya, berarti di sana kan jawabannya. Berarti A double aksennya sama dengan C-aksen, yaitu itu. Nah, dicatat dong sana semua prosesnya. Ditulis ya. Tulis di sini sama sini semua. Jangan dilihat D-nya, D kan nggak pakai. C-nya aja kita lihat. Gimana C aksennya? Iya. Berarti tadi 2,1. 2,-1 ya? 1,2. Dicerminkan terhadap sumbu Y kan? Jadinya -1,2. Nah, ditulis di sana juga penulisannya. Ini yang jawabannya yang sampai di 1,2. Ini yang jawabannya sampai di -1,2. Jelaskan di sini langkah-langkahnya. 3,2. Boleh juga 3,2. Ini ada akan dulu. Berarti ini adalah rotasi. Titik pusatnya di mana rotasinya? Di 0,0 yang diasumsikan di bagian pojok.
diasumsikan A aksen sama dengan C, berarti C nya yang jadi A aksen, berarti C nya ubahlah jadi min 2,3. A nya itu dan B nya itu adalah sisi cerminnya, sisi cerminnya itu akan dicerminkan ke sumbu Y, berarti buat sisi cerminnya biar jadi sumbu Y, munculkan dulu cermin di sana. Nah, ketik, klik pencerminan titik itu di atasnya. Nah, itu kan pencerminan titik. Nah, centang dulu biar keluar titik C-nya. Nah, kan udah keluar titik C-nya. Terus, ditarik sesuaiin. Iya, jadiin segini. Samping 4. Nah, munculkan cerminnya dah. Kok nggak muncul cerminnya? Nah itu dia, mana tuh, coba lihat cerminnya, hasil pencerminannya udah, munculkan cerminannya. Nah itu udah titiknya, udah kan udah ngepet ya dengan sumbu Y kan, berarti dia juga jadi sumbu Y kan. Nah sekarang cermin dari hasil ini kan C nih, ini kan dari C, berarti di mana sekarang bayangannya setelah dicerminkan sumbu Y, klik nah itu, nah hasil pencerminan itu ya, berarti di mana jadinya bayangannya 2 koma, naik gambarnya nggak kelihatan itu. Nah, 2,3 dicatat hasilnya. Nanti bandingkan sama yang nggak pakai media, apakah jawabannya sama apa tidak? Apa ya? Oh, kan kita nggak nyari x-nya, kita hanya nyari matriks komposisinya aja. Berarti hanya T2 komposisi T1 aja. Nggak perlu dikali dengan XY. Cuma kalian harus tahu T2-nya adalah apa, T1-nya adalah apa. T1 adalah rotasi, sudutnya 60 derajat, searah berlawanan? Berlawanan. Titik pusatnya rotasinya di 0,0. Matrisnya gimana itu? Habis itu T2-nya apa? Pencerminan terhadap sumbu Y. Matris transformasinya gimana? Nah, kan udah ketemu tuh, baru cari matriks komposisinya. Itu aja selesai untuk permasalahannya. Nggak perlu nyari hasil tempatnya di mana, Pak. Itu nggak perlu, karena memang nggak dikasih objeknya di mana, objek awalnya di mana. Kecuali kalian dikasih objek awal di sini, carilah bayangannya. Di sana nggak ada jurus nyari bayangan. Soalnya kan hanya carilah matriks komposisinya saja. Tuh. Di kegiatan 1, kegiatan 2 kan kalian ada dua kegiatan tuh. Kegiatan 1 pakai media, dapat titiknya. Kegiatan 2 enggak pakai media tapi pakai matriks komposisi. Dapat juga jawabannya. Sama enggak? Itu yang perlu kantingnya. Kalian pakai, oh ternyata ketika kalian menggunakan itu jawabannya sama, berarti matriks komposisinya ini bisa digunakan kan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ada dua cara, bisa pakai cara pakai nyari matriks komposisi, bisa juga satu-satu. Kayak tadi rotasiin dulu, Pak. Habis dirotasiin baru dicerminkan, kan boleh gitu. Atau enggak, ada yang mau kerja praktis, saya cari aja dulu matriks komposisinya, Pak. Sekalian nanti dioperasikan, boleh juga kan. Itu maksudnya ya, kegiatannya. Silakan dilengkapi lagi. Diisi gininya LKPD-nya. Ini muncul. Tidak mau selesai KPD-nya ya, Rizky? Oke, baguslah. Ingat belajar, nanti ada kuis ya. Semuanya ingat diselesaikan secepat mungkin. Kita akan presentasi dan nanti ada kuis, pahami materi hari ini agar bisa jawab kuisnya nanti ya.
kelas musim 12. Iya. Titik A nya adalah 1,3. Nah, habis itu diapain titiknya itu? Dirumuskan terhadap titik besar dengan berlawanan arah jalur jam. Hasil sebenarnya bayangnya? Min 3,1. Coba tanya dulu kelompok lain, ada nggak yang pakai titik 1,3 juga ada? Nggak ada? Oke, berbeda semua ujian semua. Selanjutnya diapain di biar aja. Selanjutnya A absen sama dengan C absen. Dan titik awal, titik awalnya dia yang diambil tadi 1,3, benar 1,3. Titik awalnya. Oke, dari 1,3 dikalikan dengan matriks komposisinya. Apakah benar ini? Salah. Siapa yang bisa menanggapi atau mengganti atau memberikan koreksinya? Angkat tangannya. Oke, Wah ini sampaikan pendapatnya. Jadi itu pengkalian matriksnya itu salah, matriksnya itu salah, harusnya itu hasilnya 3,1. 3,1 ya? Oke, salah itu? Iya. Jadi memang setelah dicek perkalian matriksnya ya, 0 kali 1 tambah 1 kali 3. Jadi harusnya 3 dan 1 kali 1 tambah 0 kali 3. Jadi harusnya 1, 3,1 ya. Jadi keliru, silakan diperbaiki ke kelompok 3. Diganti, nah, mungkin kurang konsentrasi ya, kurang fokus salah itu jadi mana? Oke, dan diganti ya. Jadi yang benar adalah 3,1. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan satu orang bacakan. Giliran ya, siapa? Dekat itu kok. Apa? Maka dari itu akan ketemu bayangannya ya. Tuh. Oke, jelas? Beri tepuk tangan buat kelompok. Oke. Kegiatannya sudah hampir berakhir. Kita ingin simpulkan dulu apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin dari kalian siapa yang pengen menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dari besarnya. Oke, Sintia. Jadi yang kita pelajari hari ini tentang transformasi matriks. Transformasi geometri. Ya, transformasi geometri. Caranya dapat dicari satu-satu atau menggunakan matriks komposisi. Ya, berarti untuk menyelesaikan sebuah komposisi, transformasi geometri ya, komposisi transformasi geometri bisa digunakan dengan cara yang sama yaitu menyelesaikannya satu-satu. Lalu yang kedua menggunakan matriks komposisi. Selain itu apa lagi yang kita pelajari hari ini? Ada beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan yang kita pelajari hari ini yaitu komposisi. Oke, jadi ada banyak ternyata di sekitar kita benda-benda yang pengoperasiannya menggunakan konsep
transformasi geometri. Nah, itu yang kita pelajari juga hari ini ya. Ternyata banyak disukai. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan? Apa mungkin yang kita pelajari hari ini? Kita ingin tanya pendapat kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Apa poin menarik yang kalian dapatkan? Apakah di materinya atau bagian diskusinya atau apa? Silakan berpendapat. Apa aja boleh. Apa yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yuk, angkat tangan sama Pak Bunda. Rizky apa? Di bagian diskusinya, Pak. Bagian diskusinya. Kenapa bagian diskusinya? Karena di sini kita dapat saling mengisi dari kekurangan yang tidak tahu, yang tahu, yang tahu bisa membagi pengalamannya ke teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang kelompok diskusi itu sangat penting ketika kegiatan pembelajaran, terutama teman kalian yang bisa, itu bisa kalian jadikan tutor sebaya. Ya. Jadi kalian jadinya lebih leluasa untuk bertanya dan belajar. Begitu ya? Oke, yang lain selain Rizky. Ada lagi pendapat lainnya, itu kan terkait pengalaman belajarnya, terkait kontennya mungkin, atau terkait medianya mungkin, atau terkait apa game-nya mungkin. Nah, ada nggak? Sampaikan jujur aja nggak, Bapak? Ayo, Pak ini. Bus, akhirnya pakai mobil dulu. Masa daya nalar dan daya kritisnya ada kaitannya nggak game-nya dengan trigonometri? Simetri apa paling banyak? Nggak, maksudnya translasi, dilatasi, rotasi, atau pencerminan translasinya. Oke, dari banyak game-nya itu yang paling banyak muncul adalah game-nya di bagian translasi. Katanya game-nya yang menarik. Ada lagi yang lainnya pendapat? Ada? Tidak? Cukup ya? Jika cukup, Bapak sekarang ingin memberikan kalian kuis. Sebelum memberikan kuis, kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ambil kertas pemirsa, isi nama, nomor absen kelas. Ya. Akan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Tidak kurang tidak lebih. Silakan dikumpulkan lalu diisi ya. Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah semua mengumpulkan? Nah, jadi sesi kuisnya sudah berakhir. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan bahwa di LMS itu kan ada bahan ajar. Jadi kalian bisa cek-cek di sana, dan di sana juga ada latihan soal bagi yang ingin memperdalam materi atau ingin menambah pemahamannya tentang materi transformasi geometri, bisa dicoba-coba latihan soal di sana. Begitu juga di sana ada games, jadi silakan dicoba juga yang bagi yang tadi belum sempat nyoba games, dan juga yang belum sempat nyoba media pembelajarannya bisa dicoba juga nanti di rumah ya. Karena itu LMS-nya bisa diakses dimanapun, kapanpun, asal ada smartphone dan koneksi internet. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang materi baru, yaitu baris dan deret. Jadi silakan dibaca dulu di bukunya terkait materi baris dan deret, sehingga nanti lebih mudah untuk dipahami ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Hari ini kita akan cukupkan pertemuannya. Bapak ingin ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas fokusnya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga nanti pulangnya bisa selamat sampai di rumah. Jangan ada yang jalan-jalan ataupun melingkung. Ya, langsung pulang. Ya, itu aja yang Bapak bisa sampaikan.
mari kita akhiri dengan doa dan juga salam para Masanti. Silakan dipimpin oleh Rizky Ketua Kelas. Kadua Sano. Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Lanjut doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa menurut percayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye.